Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Habib Syekh Asegaf dari Solo. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Gus Munim. Yang kami hormati Habib Abdurrahman dari Pasuruan. Yang kami hormati jajaran, mohon maaf, yang kami hormati Habib Abu Bakar Asegaf dari Pasuruan. Yang kami hormati para pejabat Forbimda, baik dari TNI Angkatan Darat, kepolisian, pemerintahan daerah yang hadir di sini. Yang kami hormati para alim ulama, kiai, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua hadir di acara haul yang ke-24 Pondok Pesantren As-Sazili dalam keadaan sehat walafiat. Kami Pak Habib mewakili jajaran pemerintah daerah Kabupaten Malang mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Habib yang jauh-jauh dari Solo kemari. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan, kehormatan bagi kita di sini, warga masyarakat di sini, bersama-sama Habib yang sangat kita cintai dan kita muliakan bersama. Setuju? Kemudian yang kedua, kami sebagai wakil pemerintah daerah mengharapkan seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, marilah kita saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi beragama, saling menjaga keamanan dan keselamatan kita bersama. Dengan hal ini, mari kita teladani pendiri Pondok Pesantren yang dulu telah memperjuangkan nilai-nilai agama. Kita manfaatkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga yang terakhir, kami berharap seluruh hadirin yang hadir di sini, sekali lagi, jaga nama baik Islam, jaga nama baik kabupaten kita, jaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Demikian yang bisa sampaikan, selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.